sini ada yang spesial. Nah, ini papakin burung. Papakin burung. Ini papakin burung. Nah, ini salah satu keluarga durian hybrid paling kecil di Kalimantan Selatan. Ini landur mana, nah? Nggih. Nah, ini landur aja, Pak Man. Landur tuh. Landur pitanak lah bahasa ya, Banjarnya. Iya, bahasa anunya, bahasa benuanya. Kalau kita berbicara durian hybrid, berarti kita berbicara terkait dengan kawin silang durian antara spesies. Kebetulan di tangan kita ini adalah papakin burung. Ini adalah spesies durian hybrid paling kecil yang kami temukan di Kalimantan Selatan ya, tepatnya di Kecamatan Halong. Ini untuk desanya di Desa Mamigang. Nah, ini persilangan antara Durio dulcis dengan Lai, papakin Durio cotigensis. Untuk warna kulitnya orange sedikit merah ya. Untuk durinya tajam, ini khas dari Durio dulcis Lahong Layung. Tapi dia masih ada sisa dari bunga ya. Sisa putik bunga bawaan dari Lai, papakin Durio cotigensis. Ini kemarin kita beli satunya 10.000 di pasar Halong sebelumnya. Di hari Sabtu ini 10.000 dapat 3, memang ada yang sedikit kecil. Kemudian ini untuk aromanya, dia aroma Lai ya. Tidak ada tercium sedikit pun aroma dari Lahong Layungnya, coy. Tapi memang Lahong Layung secara sekilas dia mendominasi di warna sama di kulit yang begitu tajam. Langsung kita buka saja ya, coy. Nah, mudah membukanya seperti kita mudah membuka Lai Papakin, bukan susah membuka seperti Lahong Layung. Nah, ulala. Isinya seperti ini ya. Warna dagingnya warna kuning. Teksturnya kering. Saya rasa sih ini petikannya belum optimal, coy. Saya rasa entah harus kita peram beberapa malam untuk mendapatkan yang lebih lembut, bisa jadi ya. Tapi ini ada bagian yang menurut saya sih sudah mulai matang. Kita coba saja, coy. Buahnya kecil, nah seukuran jempol aja ya, coy. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak begitu manis. Ini rasanya papakin banget ya, coy. Makanya dinamakan papakin burung. Aroma dari dulcisnya itu hilang. Benar-benar tekstur kering. Ketebalan sedang. Warnanya warna Lai banget. Ketika kita nikmatin, rasa dari duru dulcisnya itu hampir nggak ada, coy. Benar-benar dominan di papakinnya. Bijinya juga biji dari papakin ya. Ini salah satu keanekaragaman di Kalimantan Selatan. Kita bisa nemukan papakin burung kecil mini seperti ini. Mungkin kalau kawan-kawan ada nemukan yang mungkin bisa dikatakan matang optimal, mungkin dagingnya akan lebih lembut. Bisa jadi sedikit lebih manis daripada ini. Apalagi mungkin kalau ada sensasi dulcis rasa min itu mungkin agak lebih menggoda. Dan pastinya akan lebih lumer. Tapi ketika di sore hari ini dia teksturnya dia kering seperti ini. Kemudian dagingnya tidak begitu tebal. Rasanya lebih cenderung ke Lai Papakin. Manisnya ini kebetulan manis sedang. Buat kawan-kawan yang mau coba, mungkin setiap hari di Pasar Halong ada yang jual. Sore hari ini itu
mulainya ramai dari jam 3 atau mungkin bisa kita katakan puncaknya itu habis asar ya. Jadi kalau kawan-kawan datang jam 5, jam 6 itu agak sedikit sepi di Pasar Halong. Tapi mungkin yang agak ramai nanti di Jumat sore dan Sabtu pagi. Mungkin itu saja sekedar informasi. Ini adalah Duryo Hybrid paling kecil yang kami temukan di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Balangan, Kecamatan Halong. Papakin burung. Di sini hybrid antara Duryo Dulcis Lahong Layong dengan Lai Papakin Duryo Cotigensis. Aroma nggak ada, kulit tajam, warna oranye diselimuti kemerah-merahan, warna dagingnya, warna isi dagingnya warna kuning seperti ini, teksturnya dia kering, nggak ada lengket sama sekali. Kebetulan apakah ini belum maksimal, saya masih belum tahu, harusnya sih bisa dikatakan ini belum petikan maksimal ya. Kemudian tidak ada sensasi-sensasi dulcisnya, aroma dulcisnya nggak ada. Kemudian lumer bawaan dari dulcisnya juga nggak ada. Benar-benar rasa Lai Papakin diselimuti dengan kulit Lahong Layong dengan ukuran yang mini. Itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.